Hai, assalamualaikum orang baik. Nah, hari ini aku mau masak ikan ini jadi masakan yang enak banget. Dan ini ikannya udah dibersihkan. Oh ya, kita bisa pakai ikan yang agak besar atau yang kecil kayak gini. Lalu ini kita kasih perasan jeruk nipis. Kita bumbui juga dengan garam 1/2 sendok teh. Tambahkan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu ini kita aduk-aduk dulu, dicampurin ke bagian ikannya ini. Nah, tadi aku kasih juga sayatan kayak gini di bagian ikannya ini biar bumbunya makin meresap lagi. Nah, sambil ikannya kita marinasi sebentar, ini kita siapkan dulu bumbu halusnya. Ada cabai merah keriting lebih kurang 15 buah. Ini kemiri yang udah disangrai 1 butir atau 2 keping. Tambahkan juga bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 2 siung. Lalu ini ada 1 buah tomat ukuran kecil. Lalu bisa di blender, di chopper ataupun diulek. Nah, jadi kayak gini aja. Lanjut, sekarang kita panasin minyak gorengnya. Kalau minyak gorengnya udah panas, ini aku taburin dulu dengan sedikit tepung terigu. Lalu kita goreng dulu ikannya tadi. Jadi biar nggak meletup-letup ya. Jadi tadi kita tambahkan sedikit tepung terigu. Nah, lalu ini kalau udah warna kecoklatan, bagian bawahnya tadi ya ikannya bisa kita bolak-balik ikannya. Lalu kalau udah matang, udah warna kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut, sekarang kita tumis bumbu halusnya. Kalau udah masuk, tambahkan juga 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk. Nah, ini serai ya, bisa dihalusin tadi bareng bumbunya ini, bisa digeprek juga sekitar 5 sentian aja. Tambahkan garam 1 sendok teh, tadi ada kaldu bubuk juga 1 sendok teh. Ini kunyit bubuk 1/4 sendok teh, jahe bubuk 1/4 sendok teh. Dan ini kita aduk-aduk dulu. Nah, ini kalau udah hampir matang ya bumbu halusnya ini, bisa kita tambahkan air sedikit, lebih kurang 100 ml gitu ya, atau agak dibanyakin juga nggak apa-apa. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukin ikannya tadi biar bumbunya makin meresap dulu. Tambahkan juga ini daun bawang yang udah diiris ya. Aku tambahkan sedikit cabai rawit utuh. Nah, ini untuk pelengkapnya ada daun ruku-ruku ya kalau di sini, atau kalau mau diganti dengan daun kemangi juga silakan. Nah, tinggal kita aduk-aduk deh. Oh ya, untuk takaran bumbu-bumbunya tadi itu sesuai selera aku. Dan silakan aja teman-teman sesuaikan lagi ya dengan seleranya masing-masing. Oke deh, setelah semuanya tercampur, ini udah bisa kita angkat lalu disajikan. Nah, Masya Allah, ini hasilnya. Ini masak ikan dengan rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang enak banget sih menurut aku. Karena tadi kita juga nggak nambahin micin yang banyak gitu ya. Jadi kita bisa sesuaiin aja dengan rempah-rempahnya. Jadi bumbunya makin alami lagi deh. Nah, buat teman-teman yang suka dengan resep menu yang satu ini, jangan lupa di recook, happy cooking. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku yang lainnya. Jangan lupa bersyukur. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.